Dan Imam Syafi'i dengan takdir yang diletakkan oleh beliau tadi, sampai sekarang tidak bercanggah dengan sains. Dan ajaibnya lagi, wanita di mana belahan dunia dan benua dan masa musim sekalipun, sama. Maksudnya Al-Imam Syafi'i bukan hanya mengetahui tentang sistem kiraan tadi sahaja, tetapi juga mengetahui tentang biologi wanita, seseorang wanita tersebut. Tahu sekali dengan ilmu biologi tentang wanita. Bagaimana kitaran darah haid tadi berlaku, dari mana tempat darah haid tadi keluar, dan berapa tempoh masa yang kebiasaan bagi jasad wanita yang biasa keluar banyak mana. Tentu sekali detail ijtihadnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan sampai sekarang tak ada siapa buat ijtihad baru. Semua ikut Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya muliakan fadil Ustaz Hidayat, para guru, para asatizah dan para hadirin, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu pada tengah hari ini menyambung pengajian bagi kitab Al-Amdadul Fayyadah fi Tarjamatil Ibanati wal Ifadah bi Ahkamil Hayd wal Nifas wal Istihadah, yang telah kita mulakan 2 bulan yang lepas, kalau tak salah, bagi mukaddimahnya. Dan hari ini insyaAllah kita akan memulakan pengajian yang pertama bagi kitab ini insyaAllah. Kitab ini ada 8 pengajian, dan pengajian pertama adalah berkenaan dengan pengenalan umum berkaitan jenis-jenis darah dan keluar melalui faraj wanita. Dalam bab ini dia akan terang berkenaan dengan dalil, berkenaan dengan dalil haid, dalil nifas dan dalil istihadah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hikmah daripada berlakunya haid, dan kemudian penerangan tentang nifas dan ta'rifnya, istihadah tentang ta'rifnya. Dan kita sedia maklum bahawa ta'riful fiqhi ahkam syar'i, ta'rif fiqh tu adalah hukum hakam syarak. Maka perlu bagi kita untuk memahami dengan ta'rif tersebut dengan baik bagi menjelaskan dan juga mengetahui tentang hukum hakam tadi secara terperinci. Jadi mau tak mau kena tahu tentang ta'rif. Ramai di kalangan penuntut ilmu ketika mempelajari khususnya ilmu fiqh, menjadi kesilapan besar ketika mereka mengabaikan ta'rif. Pengenalan ta'rif dan juga had ataupun pentarifan bagi sesuatu perkara tersebut. Maka itu menyebabkan mereka tidak akan mampu memahami dengan baik. Bahkan lebih buruk daripada itu, mereka tersalah faham daripada memahami sesuatu masalah dalam hukum hakam fikih. Nah, maka dalam pengajian pertama ini akan dijelaskan dahulu tentang ta'rif. Karena dengan ta'rif akan menghilangkan kejahilan kita terhadap sesuatu perkara tersebut. Jadi kalau orang tanya, sebab kita ini bermula dengan tidak tahu tentang sesuatu tadi, kemudian ta'riflah yang akan menjelaskan. Contoh kalau orang tanya, apakah manusia? Maka ta'riflah yang akan menjelaskan manusia itu hakikatnya apa dia. Kalau tanya apa itu manusia, dan kita nak jawab manusia itu adalah sesuatu yang boleh berjalan. Manusia adalah sesuatu yang makhluk yang boleh menulis. Jadi itu tak akan jelas, ta'rif tadi tidak akan lengkap. Ta'rif kalau disebut dengan ta'rif yang jami' dan mani', yang tergabung dalamnya dengan faslul qarib, dengan jinsul qarib, maka barulah ta'rif tadi akan menjadi jelas. Cuma pengetahuan kita tentang ta'rif adalah kewajipan dalam tuntutan ilmu kita dalam sesuatu bidang.
untuk mengelakkan kita daripada kejahilan terhadap sesuatu masalah ataupun perbahasan. Dan ta'rif biasanya adalah kepada masalah yang berkait dengan tasawur, untuk kita gambarkan suatu masalah. Dan dia akan menjelaskan kepada kita terhadap sesuatu yang bersifat mufrad. Ya, seperti ta'rif haid, apa dia haid? Ta'rif nifas, apa dia nifas? Ta'rif istihadah, apa dia ta'rif istihadah? Maka kita kena tahu perbezaan tadi, kerana dengan ta'rif akan membezakan di antara haid, membezakan di antara nifas dengan istihadah. Jadi tak boleh kita kata haid adalah darah yang keluar daripada faraj wanita. Sekejap tu saja. Kerana istihadah juga keluar daripada darah, daripada faraj wanita. Nifas juga adalah darah yang keluar daripada faraj wanita. Maka nanti kita akan kata haid, nifas dan istihadah adalah sama saja. Tak. Yang akan menjelaskan dan membezakan ini adalah faslul kharib. Fasl ataupun yang membezakan di antara seluruh ta'rif tersebut adalah hittah ataupun satu part yang sangat halus yang akan membezakan di antara ketiga-tiga tadi. Ini kepentingan pengetahuan kita terhadap ta'rif. Contoh macam kita sebut, apa dia ta'rif bagi insan, manusia? Maka kita kata manusia adalah hayawanun natiqun. Hayawan natiq. Jadi manusia adalah haiwan yang bergerak. Haiwan? Yang orang tua-tua kata, haiwan lah. Haiwan apa ni? Haiwan di sini bukan dengan makna haiwan yang bertanduk, yang berbulu dan seumpamanya. Haiwan di sini dengan makna jismun hassas alladhi yataharraku bil iradah. Maknanya jasad yang mempunyai panca indrawi, yang berpanca indrawi dan dia bergerak dengan kehendak. Maka itu dipanggil haiwan. Maka dia membezakan kita dengan nabata, dengan tumbuhan. Karena tumbuhan bukan bergerak dengan iradah, bukan bergerak dengan kehendak. Jadi kalau tumbuhan bergerak, kalau kita tengok tu bukan gerakan dia dengan kehendak. Gerakan dia tu gerakan tabi'i dia panggil. Gerakan tabiat sahaja. Jadi haiwan tadi haiwan natiq. Jadi itu membezakan jadi yang membezakan di antara kita dengan apa ni dengan haiwan yang lain. Apa dia? Adakah kerana berjalan tak? Kalau gitu kita sama aja dengan kerbau. Kerbau juga berjalan. Jadi kalau kata apa ni dibezakan kita dengan sebab apa dia lagi? Berjalan. Yang makhluk yang boleh makan contohnya makanan binatang lain pun makan juga. Baik, apa yang membezakan secara jelas di antara kita dengan binatang yang lain, hayawaniyah yang lain, ialah al-aql. Itu natiq. Natiq tadi itu maksudnya zu fikrin, yang mempunyai fikiran, yang mempunyai akal. Itu membezakan kita dengan hayawan yang lain. Maka lalu ditarifkan oleh para ahli mantik bahawa manusia adalah hayawanun natiqun. Manusia adalah makhluk yang bergerak dengan iradah. Ini makhluk yang bergerak dengan iradah, jisim yang bergerak dengan iradah, yang mempunyai fikiran, maknanya yang mempunyai fikiran. Karena kalau kita sebut makhluk yang bergerak dengan kehendak, yang menulis, nah yang menulis sahaja, menulis tadi adalah khassah, maksudnya satu pengkhususan yang dikhususkan kepada manusia. Jadi akan jadi kurang juga. Kenapa? Karena kalau dia tak boleh menulis, tuan-tuan, adakah dia terkeluar daripada manusia? Jadi kalau kata contohnya, kalau kata apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebut manusia adalah haiwan yang ataupun jisim jasad yang bergerak dengan kehendak, yang boleh gelak contohnya, yang gelak ataupun yang boleh bercakap. Jadi kalau yang bisu, maka tak termasukkah dia dalam manusia? Tak, dia tetap manusia. Dia bukan hanya yang bercakap saja, tapi yang berfikir. Tapi orang gila bukan manusia? Mana dia tak berfikir? Tak. Dia manusia dan dia mempunyai kebolehan untuk berfikir. Cuma ditarik kebolehan tersebut. Faham lah? Maka dia tetap manusia. Itu maksudnya. Baik. Jadi itu kepentingan kita mengetahui ta'rif sesuatu ilmu dan suatu bidang tersebut. Dan dengan pengetahuan tersebut kita akan
terkeluar daripada kejahilan terhadap perbahasan dalam sesuatu bidang itu. Tamat. Baik, pengajian yang pertama, pengenalan umum berkaitan jenis-jenis darah yang keluar melalui faraj wanita. Minta seorang untuk baca. Santri. Ada mic lebih tak? Tak tak? Baca kuat. Kuat. Darah yang keluar dari paras seseorang wanita itu hanya tiga jenis sahaja. Pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadah. Ketiga-tiga jenis darah ini mempunyai maksudnya sendiri yang nanti akan dibahaskan secara terperinci di dalam pengajian-pengajian yang seterusnya. InsyaAllah ta'ala. Pertama, haid. Haid berdasarkan syarat membawa maksud darun tibi lakun ya kundu min aksaw rafi min marhati ala sabir sifat min khayi sanabi. Boleh? Jalan? Ada. Nah, ada. Min khayi sanabi bi awqati mahrumati. Darah semula jadi yang keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim seseorang wanita dengan jalan sihat tanpa sebarang sebab pada waktu-waktu yang tertentu. Tapi kita dalam tu ada terjemahan ni, cuba tengok. Terjemahan tu menunjukkan kata ada terjatuh kalimah dalam tu. Jadi pertama haid. Jadi haid berdasarkan syarak membawa maksud damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabil sihhati. Kita tambah situ sikit, ala sabil sihhati. Tulis sat apa ni so ala sabil sihhati tu turun betul. Tulis nombor 12 nombor tulis ni ada pen ada. Ada tambahan, tulis daripada mula. Damun jibil latun. Damun jibil latun. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Ala sabil sihhati. Sot bagi nak ni. Min ghairi sababin. Sot tak boleh. Min ghairi sababin. Fi awqatin ma'lumatin. Jadi haid berdasarkan dengan syarak membawa maksud apa? Damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati min ghairi sababin wa fi awqatin ma'lumatin. Aduh. Jadi maksudnya apa dia? Darah semula jadi di damun jibillah yang keluar daripada bahagian paling hujung dalam rahim seorang wanita dengan jalan sihat tanpa sebarang sebab pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi dalam terjemahan ada tapi ditulis tak ada sebab terjatuh. Damun jibillatun yakhruju min aqsal rahimil mar'ati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin au min ghairi
min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Ini makna darah haid. Jadi berdasarkan takrif ini, terdapat empat perkara yang terkandung di dalam makna haid. Ada empat benda yang terkandung dalam makna haid. Yang pertama apa dia? Damun jibillah. Tuh. Darah haid ni adalah darah semula jadi. Dia bukan darah yang apa ni sakit ataupun seumpama. Faham? Kedua, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Ianya terbit daripada bahagian yang paling hujung dalam rahim wanita. Paling hujung. Faham? Jadi kita akan tengok nanti dengan perbezaan pada ta'rif istihadah. Yang ketiga, apa dia perkara yang ada dalam ta'rif? Ala sabilis sihhati. Ketiga, ianya keluar dalam keadaan wanita itu sihat tanpa sebarang sebab. Ini berbeza dengan darah nifas dan istihadah. Karena nifas keluar akibal wiladah, setelah beranak. Manakala istihadah pula adalah darah yang keluar dalam keadaan ketika bukan pada tempoh haid, yang ini bukan dengan tempoh waktu kesihatan, sebaliknya ianya terbentuk dengan sakit. Disebabkan kerana sakit. Keempat, penyakit bukan sakit, mesti keluar tu sakit tak? Kerana dia kata, saya istihadah keluar tak sakit pun. Istihadah ini maksudnya keluar dalam keadaan bukan pada waktu sihat, dan dia maksudnya keadaannya dalam keadaan tidak sihat pada waktu. Yang keempat, apa dia perkara yang ada dalam ta'rif haid? Ianya keluar pada waktu-waktu yang dimaklumi oleh wanita tersebut. Jadi keluar pada waktu yang dimaklumi. Jadi dia bukan pada apa ni pada waktu yang jadi dia pada waktu yang dimaklumi oleh wanita tersebut. Tamam. Darah haid juga mempunyai tempoh waktu paling singkat dan paling panjang serta tempoh waktu yang biasa. Perkara ini akan dibincangkan pada bahagian seterusnya insya-Allah taala. Jadi bahagian bila bahagian yang akan datang. Kita akan bincang pada bahagian yang akan datang, bahagian kedua bahawa akan dibincangkan secara terperinci tentang haid, tentang umur wanita ditetangi haid, tentang tempoh masa haid, tentang warna darah haid dan seumpamanya. Berapa paling panjang masa, berapa masa yang paling singkat untuk keluar haid dan seumpamanya. Tamam. Dan kemudian yang kedua, dalil bagi haid. Tak ada empat benda ni. Haid mesti ada empat benda ni. Damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababin ma'lumatin fi min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Tamam. Dan dalil bagi haid ialah ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan. Saya tak baca sampai habis. Terjemahan tu boleh baca sendiri. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hukum haid dan menjelaskan kepada kita bahawa haid adalah najis dengan menyebutkan firman-Nya Qul huwa adan. Jadi perkataan Qul huwa adza itu bermakna haid adalah merupakan kotoran. Siapa yang sebut? Allah yang sebut. Allah sendiri yang menyebutkan bahawa haid adalah kotor. Kemudian Allah Ta'ala mengharapkan para suami mengelakkan daripada mubasyarah para isteri mereka di antara pusat dan lutut. Saya tidak terjemah mubasyarah tadi. Jadi kalau kata di sini tidak diterjemahkan mubasyarah, kerana nanti saya akan terjemahkan mubasyarahnya pada bab yang seterusnya nanti. Bab berkenaan dengan perkara yang diharamkan ketika seorang wanita tersebut didatangi haid, nifas dan seumpamanya. Maka di situ saya akan terangkan nanti takrif bagi mubasyarah. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengarahkan para suami mengelakkan daripada mubasyarah para isteri mereka di antara pusat dan lutut.
bukanlah i'tizal yang dimaksudkan dalam ayat tersebut dengan maksud menjauhkan diri daripada isteri-isteri mereka ketika makan, minum dan di tempat tidur. Ini seperti yang dilakukan dalam adat golongan Yahudi. Yahudi punya adat mereka dengan syariat pada waktu tersebut, kalau wanita didatangi haid, maka mereka perlu menjauhkan diri mereka daripada isteri mereka ketika dalam keadaan tersebut. Hatta tidak boleh makan masakan mereka, tidak boleh tidur sekali, tidak boleh duduk dalam satu rumah. Dia kena keluar daripada rumah. Itu apa ni syariat mereka. Dan apa ni mungkin Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syariat tadi keras kepada golongan Yahudi kerana mungkin mereka tidak tahan ketika berada bersama dengan isteri walau ketika datang haid. Jadi mereka akan mendatangi isteri tersebut ketika dalam keadaan haid sekalipun. Maka diletakkan syariat tadi. Karena satu lagi Yahudi dan juga kelompok ini, mereka ini diberatkan oleh Allah dengan hukum hakam yang tidak diberatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad diberikan dengan apa ni, dengan kelembutan dan juga dengan keringanan. Kita dalam syariat, kalau kotor baju kita terkena dengan najis, cukup sekadar basuh. Kalau najisnya dengan najis mughalladhah, dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Kalau kata najisnya mukhaffafah, kalau budak yang lelaki dan kurang pada 2 tahun dan masih menyusu, tidak makan selain daripada susu ibunya sahaja, maka cukup direnjiskan air sahaja. Tadaknya mesti budak lelaki lah. Maksudkan najisnya nama mukhaffafah. Kalau najisnya mutawassithah, maka perlu dibasuh sehingga hilang bau, warna dan rasa, atau bau atau warna dan juga rasanya hilang. Nah, itu ringkasnya daripada kitab fikih disebutkan bagaimana cara untuk menghilangkan najis-najis tersebut. Dan tak ada dalam syariat kita disuruh kerak baju. Suruh basuh saja semua. Dan basuh mesti dengan air. Jadi tidak boleh basuh dengan api dan tidak boleh basuh dengan selain daripada air. Angin ke. Untuk ada kena najis, lepas tu dia pergi jemok saja. Tak edi. Ataupun dia lebih semok dengan api apa ni, dengan ayak, dengan angin yang kuat tu, tembak angin hilang najis tadi pun tak jadi juga. Hatta kalau hilang bau sekalipun, tembak angin hilang bau tak jadi, tak boleh. Dia mesti dengan air. Air pula ada syarat-syarat air pula. Ini kena mengaji lah. Hak tu yang kita duduk mengaji dalam kitab fiqah tu. Tengah duduk mengaji 40 kali pun ada hak tak ingat lagi. Tambahlah duk mengaji apa ni, yang sekali-sekala kalau mengaji lagi dia tak faham. Sama. Baik. Jadi ini merupakan adat golongan Yahudi yang menjauhkan diri mereka daripada isteri-isteri mereka ketika dalam keadaan haid. Ini berdasarkan beberapa riwayat hadis yang menceritakan tentang perkara berkenaan. Ini ada cerita hadis Nabi SAW tentang adat golongan Yahudi pada zaman tersebut. Hadis pertama, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'hunna fil buyuti. Golongan Yahudi ketika mana haid di kalangan perempuan, di kalangan mereka, isteri mereka contohnya, mereka tidak akan makan, tidak akan berjima. Lam yujami'hunna fil buyut, maksudnya mereka tidak akan bersama dalam rumah sekali. Hatta duduk dalam rumah sekali pun tak boleh. Kena balik hantar pergi rumah apa ni mak bapak perempuan tersebut, ataupun diletakkan perempuan tadi dalam bilik yang asing. Daripada luar rumah, dia ada bilik khas pula, duduk di luar rumah tersebut, tidak bersama dalam rumah. Dan ini kejam, syariat dia pun kejam. Dikeraskan ataupun diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Mereka kalau kata kena najis baju, syariat Yahudi potong kain. Dia pun kena potong kain. Itu syariat Yahudi. Syariat kita tak. Nabi kita Muhammad SAW datang dengan ad-din yusr, agama yang mudah untuk diamalkan. Bukan mudah untuk diisyarah, mudah untuk diamalkan. Yang orang salah faham ni, mudah dia kata agama ni mudah aja. Mudah diisyarah sekali. Ngaji tak, syarah. Ngaji tak, kemudian dia pergi buat pala. Baca kita tutup para ulama, buat kepala juga, jadi Wahabi, jadi jangan macam tu. Dia ni geng-geng bobok buat kepala, dia panggil kepala tau. Walam yujami'hunna fil buyuti fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam,
An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, jadi ini ayat Quran yang menunjukkan bahawa diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adat Yahudi pada ketika tersebut. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat Nabi isna'u, dan ini semua khitabnya kepada kita semua, isna'u kulla syai'in. Maksud kamu boleh buat apa sahaja dengan isterimu illan nikah. Illan nikah dengan makna illal wat'i. Ha? Illa al-wat'a, maaf. Illa al-wat'a, melainkan wati' sahaja yang tidak dibenarkan. Tamam? Persetubuhan sahaja yang tidak dibenarkan. Yang lain daripada itu dibenarkan. Jadi termasuk persetubuhan, apa sahaja yang berkait dengan persetubuhan ataupun yang menghampiri kepada persetubuhan juga diharamkan. Nanti akan disebut bab mubasyarah, kemudian bab berkenaan dengan apa ni al-istimta' ataupun berlazat-lazat dengan isteri dan seumpamanya, apa perbezaan di antara dua perkara tersebut. Ya. Jadi berpeluk-peluk contohnya ni termasuk dalam bahagian mana? Mubasyarah ke, termasuk dalam istimta'? Ha. Atau kalau melihat isterinya sahaja, maka masuk dalam bahagian mana? Nanti kita akan masuk pada bab dia nanti insya-Allah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, kuntu ashrabu wa ana haidun. Saya minum dan waktu itu saya dalam keadaan haid. Thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya berikan bekas minuman tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu. Lalu Nabi meletakkan bibir Nabi di tempat aku meletakkan bibirku dan Nabi pun minum. Ini dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh syariat yang terdahulu. Nabi membatalkan syariat dulu. Iaitu Nabi minum daripada bekas yang diminum oleh Sayyidatuna Aisyah dan tidak mengasingkan Sayyidatuna Aisyah daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat disebutkan kata Nabi juga disikat rambutnya oleh Sayyidatuna Aisyah waktu ketika beliau haid. Dan disebut lagi dalam hadis ni, wa ta'arraqul 'arqa. Iaitu Nabi Sayyidina Aisyah kalau makan daging yang digigit, maka Sayyidina Nabi pun akan gigit di tempat yang digigit oleh Sayyidatuna Aisyah. Jadi salah satu bentuk daripada bentuk untuk kita mendekatkan hubungan kita dengan isteri kita dan seumpamanya. Tamam? Seumpamanya tu isteri yang lain. Itu maksudnya. Dan seumpamanya tu kan awet ke apa kan, tak boleh lah. Ini dengan isteri kita. Tapi bukannya nak menunjuk-nunjuk, kan nak menunjuk buat depan orang, nak kena tunjuk dalam Facebook, nak kena buh dalam TikTok, kata kita terlalu bahagia sangat, tak, tu semua tak dituntut. Ada yang tu kadang menjatuhkan muruah, kalau yang mempunyai maruah. Orang yang punya maruah takkan buat macam tu sebenarnya, tapi dibiasakan dan dinormalisasikan pada zaman ni, untuk menunjukkan kata benda ni dah macam barat. Jadi boleh buat dan konon-kononnya itulah paling romantik. Dan orang tua dulu tak buat macam tu pun tak nak cerai-berai. Relax je duduk kat kampung. Hak tok laki nampak ganas bukan main. Tapi kekal sampai ketua dan juga bahagia saja. Salah kita zaman sekarang ni tunjuk macam-macam, 4 hari lepas tu cerai. Tunjuk nak mewah, tunjuk bahagia, tunjuk hatu, tunjuk anilah kali jam habis semua sekali. Jadi sebab tu kata orang ulama, ada benda yang kadang-kadang kita kena, orang panggil apa, ada juga yang kita kena sembunyikan kebahagiaan dengan keluarga kita dan seumpamanya. Kerana apa? Dikulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ini ada orang yang dengki dengannya. Maka jangan kita tertipu untuk ikut influencer-influencer ke apa ke benda semua tu. Hanya nak tunjuk sangat konon-kononnya. Semua benda nak kena tunjuk dekat orang. Kaya nak kena tunjuk dekat orang. Duit nak kena tunjuk ke orang. Nah, lepas tu ada lagi. Rumah nak kena tunjuk ke orang. Ambil gambar pula. Jalan pula dalam rumah, tunjuk tak mana dapur, tak mana bilik tidur, tak mana apa semua kali. Konon-konon dipanggil ya, tour house. Boleh? Jalan dalam rumah, tunjuk. Laisa min sunnati Rasulullah SAW. Karena itu semua akan membuka kepada ruang fitnah dan juga akan menyebabkan adanya mata-mata yang hasad. Jadi elakkan daripada benda-benda itu dan tertiru dengan kelompok yang demikian. Karena panduan kita adalah dengan para awliya dan para ulama yang mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tamam.
wa ana haidun. Ini Sayyidina Aisyah lakukan dengan Rasulullah di sini, bukan apa ni di depan orang ramai ni, dia baginda dengan Rasulullah, beliau dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang di apa ni diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah adalah untuk menjelaskan bahawa ianya adalah bercanggah dengan apa yang dipegang oleh kelompok Yahudi pada waktu tersebut. Wa ana haidun summa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu 'ala mawdi'i fiyya. Lalu Nabi SAW diserahkan ataupun aku menyerahkan daging tadi kepada Nabi, lalu Nabi meletakkan di tempat aku meletakkan mulutku tadi. Ini sunnah kalau kita makan daging yang berhampiran dengan tulang untuk kita gigit terus sekaligus. Dan itu jangan kita potong. Nah, kita angkat dan kita gigit tulang tersebut. Macam gigit macam ni, macam tulang yang daging apa ni ayam macam drumstick tu. Ha, elok kita pegang dan angkat. Tamam. Saya pernah terang dalam TikTok mak saya punya tu, terang sekali lah hukum akan, tapi buta perutnya apa ni orang-orang awam kita ni. Ha? Oh dia ya Rabbi. Dia lagi atas lagi. Dia lagi pandai lagi. Ha? Ha, ni dia orang panggil telajak bijaksana ni. Tih juga kita. Baik, bismillah. Sambung. Cerita apa tadi tu? Ha? Gigit tadi noh, pasal gigit tadi. Ni maksudnya at'arraqul arqa wa ana haidun summa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu 'ala mawdi'i fiyya. Tamam. Kemudian seterusnya hadis kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul qur'ana. Nah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri. Nabi meletakkan kepala baginda Nabi yang mulia di atas ribaanku, kata Nabi Sayyidatina Aisyah, sambil membaca Al-Quran. Saya ini siapa yang baca Quran? Sayyidina Rasul yang baca Quran. Yaqra'ul Quran. Yaqra' ini Sayyidina Rasul. Ya? Wa ana haidun, dan saya dalam keadaan haid pada waktu itu ketika Nabi meletakkan apa ni kepala Nabi yang mulia di atas ribaan Sayyidatina Aisyah. Dalam riwayat sebut Sayyidina Aisyah di dalam rumah, badan Nabi di dalam masjid, kepala Nabi dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bersambung kan rumah dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka badan Sayyidina Nabi, Nabi baring dalam masjid, kepala Sayyidina Rasul di atas ribaan Sayyidatuna Aisyah. Dan ni menggegarkan, kata Maulana Syekh Yusri, menggegarkan bumi Madinah pada waktu tersebut dengan berita, kerana masyarakat Madinah pada waktu itu telah tersebar kefahaman mereka bahawa wanita haid tidak boleh duduk dengan lelaki. Maka Nabi menunjukkan peristiwa tadi untuk membatalkan syariat yang terdahulu. Ha, kata tidak lagi macam tu. Tak ada masalah. Faham? Cuma jangan salah faham dengan sebahagian tariqah. Contohnya seperti tariqah Naqsyabandi. Tariqah Naqsyabandi sebahagiannya ada yang, saya tak tahulah semua ataupun tidak, tetapi ada sebahagian aliran dalam tariqah Naqsyabandi yang mereka tidak akan makan ketika mengikuti inilah apa ni suluk ataupun ketika majlis wirid dan seumpamanya, mereka tidak akan makan makanan yang dimasak oleh wanita haid. Tapi bukan mengikuti Yahudi waktu itu. Karena waktu suluk, mereka dalam proses pembersihan jiwa. Maka mereka tak akan makan makanan yang dimasak oleh perempuan haid. Jadi yang masak pada waktu ketika suluk dan seumpamanya hanyalah lelaki sahaja. Pun syarat dia mesti dalam keadaan wudu dan seumpamanya. Ini yang berlaku kepada guru kami, Maulana Syekh Ali Jumaah. Guru beliau, Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ahmad Mursi, rahimahullahu ta'ala, Syekh Ahmad Mursi. Ini bukan Presiden Mursi tu. Ini Syekh Ahmad Mursi, guru kepada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Pernah datang ke rumah Maulana Syekh Ali dan kemudian dijamu oleh isteri Syekh Ali Jumaah dengan air hot coklat. Masa tu musim sejuk. Jadi Syekh pun minum, sambil minum tu Syekh pun dia kata, "Nak tak aku cerita satu benda?" dia kata. "Dulu aku pernah dijemput dengan guruku Syekh Amin Baghdadi rahimahullah. Sidi Amin Baghdadi datang daripada Baghdad, mari ke Mesir dan duduk di Mesir dan mendidik lebih kurang dalam 20 orang anak murid, tak silap saya lebih kurang 12 orang anak murid, dan ke-12-12nya menjadi wali besar." Amin Baghdadi. Makamnya belakang Masjid Zainal Husain. Sidi Amin Baghdadi rahimahullah mendidik muridnya, salah seorang muridnya adalah inilah guru Syekh Ali Jumaah, Syekh Ahmad Mursi. Satu hari Syekh Ahmad Mursi dijemput dengan Syekh Amin Baghdadi ke rumah seorang menteri.
dimakan di rumah menteri tu. Bashar dipanggil. Orang besar lah. Sampai di rumah Bashar ni, sampai di rumah dia, jamulah makan banyak-banyak makanan atas meja ni, macam-macam ada. Syekh pun ambil sikit. Lepas dijemput makan, Syekh pun ambil sikit, masuk dalam mulut, dia letak balik. Tu dia kata, ada roti. Roti kerah ada tak? Roti tu lah, roti ais tu. Dengan gubnah. Apa ni, cheese. Ada tak? Dia makan cheese tu ya, sampai habis. Habis roti dengan cheese tu, Syekh pun minta izin nak balik. Dalam perjalanan balik, Syekh Ahmad Mursi cerita ni, tengah duk cerita kat Syekh Ali ni. Selepas peristiwa tu lah. Dia kata, aku pun tanya kepada guru aku, Sidi Amin Baghdadi, kata, Sayyidi, kenapa kamu buat macam tu tadi? Kan tak berasa hati ke tuan rumah tu? Masak makanan macam-macam lah. Kali Syekh makan balik makanan yang Syekh duk makan selalu. Roti dengan gubnah. Syekh kata apa? Ya Ahmad, ya Mursi, nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni macam macam cermin, kata dia. Hati kami ni macam cermin. Dia boleh nampak terbalik tadi. Kalau duduk macam ni kan? Dia macam macam kaca, kata. Hati kami ni macam kaca. Maksudnya kalau kaca ni jelas ni, dia akan nampak di balik belakang. Boleh tembus hati orang. Tengok. Dia kata, saya tak akan makan makanan tadi. Kenapa? Karena makanan tadi dimasak oleh perempuan haid. Tak makan. Kemudian, Sidi Syekh Ahmad Mursi telefon rumah Bashar tadi. Dia kata, aku telefon. Telefon untuk nak dapatkan kepastian. Aku telefon Bashar tadi, Bashar tu angkat. Apa ni, menteri tu angkat dan dia pun, Syekh pun kata, saya minta maaf bagi pihak Syekh tadi. Syekh tidak berniat untuk nak buat macam tu di rumah kamu. Cuma saya nak tanya, dia kata satu. Dia kata, dia tak apa, kami pun tak berasa hati apa. Dia kata, Syekh main rumah pun dah cukup lah. Cuma dia kata, nak tanya satu benda aja. Siapa yang masak makanan tadi? Dia pun ambil isteri saya yang masak. Kalau kita kata datin lah. Datin Sri lah. Kalau dia ni tak pernah masak, ada tukang masak di rumah. Tapi hari tu dia masak. Dia yang nak masak sebab Syekh nak main. Jadi dia nak raikan Syekh, nak jadi khidmat pada Syekh, dia sendiri yang masak. Padahal dia lama dah tak masak, dia masak sedap. Kemudian dia tanya, saya nak tanya satu lagi ni, benda ni sensitif sikit, nak tanya balik, adakah dia haid pada hari ni? Lalu dia pun terus tanya kat bini dia dalam waktu tu juga, tanya, kamu haid ke hari ni? Dia kata, ya, tengah duk masak tadi, main haid. Dia macam mana dia boleh tahu, kata perempuan yang masak tu dia haid? Kat bini dia. Ada orang perempuan duk abang kau orang kata ke, kata dia haid dari tu? Ha? Ada ke dia tulis dalam Facebook, hari ni saya haid, jangan siapa pun duk tegur. Ha? Tak nak ajar. Lebih tulis benda macam tu. Ha? Jadi, tahu terus waktu tu, nahnu qulubuna kazzujaj. Waktu sampai makanan dia ambil, buh dalam mulut dia tahu dah siapa yang masak makanan. Dan Syekh Ahmad Mursi pun pada habis minum. Habis minum tu, selesai dia cerita tu sambil duduk minum, cerita minum sikit, dia habis. Lepas tu dia pun sebut ini. Habis. Habis juga dia kata. Dah sekali. Hatu itu. Balik. Lepas balik, Syekh Ali pun heran. Kenapa tiba-tiba Syekh bercerita hatu? Dia tanya kat bini dia. Kamu haid ke hari ni? Syekh Ali Jumaah tanya. Bini dia kata, ya, saya pun haid juga hari ni. Patutlah Sidi Ahmad Mursi susah semua nak minum air tadi ni. Tapi dia gagah bagi habis juga sebab rumah anak murid. Ada yang tahu soalan nak abang, saya tak akan buat macam Tok Guru saya. Nah, Tok Guru saya tak makan terus. Saya ni makan juga gagah bilah. Walaupun dibuat oleh orang yang haid. Macam tu sekali. Ini orang-orang soleh yang terdahulu, macam tu sekali mereka punya. Dia punya apa, amalan mereka dan juga bersihnya hati mereka sampai tahap macam tu Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Dan ini tidak bercanggah langsung pun dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan ia bukan dikira mengikuti ajaran Yahudi dan seumpamanya. Kalau ibu-ibu semua, ayah-ayah semua dengar ada orang berkata macam tu, maknanya orang ini tidak faham pun sebenarnya. Tak faham pun dengan suluk para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak haramkan. Dia tidak haramkan. Nah, cuma dia tak makan. Nah, ada tak di sini hak tak makan belut? Ada tak makan belut? Ada, siapa tak makan belut kat sana? Semua makan, Masya Allah. Ada? Ha? Pakcik, tak makan macam mana? Tak makan belut tu? Geli, ya? Geli. Haram belut? Tak haram. Baik. Kalau tak makan, ada siapa boleh pergi kata, astagfirullah. Mengharamkan benda yang diharamkan oleh, yang mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah. Dia diharamkan? Tak, dia tak masuk. Tak boleh nak masuk dalam tekak. Ya tak, faham? Macam mana nak masuk? Ha? Macam tu tadi. Ha, dia kena bagi contoh macam tu, baru faham. Kalau tidak, dia duduk faham. Tak faham lagi. Ini macam mana ni? Padahal yang duduk kata tadi, dia pun tak makan benda tu. Ha? Kalau bagi dia tak makan. Ada benda dia tak mau makan.
tiba-tiba dekat dia lupa. Pada belut ada riwayat hadis lah. Ada hadis panggil apa ni, hadis jeris dia panggil. Hadis musalsal. Musalsal makan belut. Saya ada musalsal tu. Musalsal makan belut. Ada. Faham? Nak-nak kena pergi pondok saya lah. Mana boleh ambil bayi kat sini semua. Wah. Ini bukan jual borong. Kan? Guru saya, saya waktu pergi ke Mekah. Ini saya ambil sanad ni di Indonesia. Saya pergi musafir ke Indonesia. Semata-mata nak ambil sanad hadis topi. Ada sanad topi. Topi jerami tu. Ha, topi cowboy. Topi cowboy pun boleh, topi jerami pun boleh. Ha, tu. Sanad topi, dia panggil burtulah. Saya pergi terbang, pergi ke Indonesia. Sebab yang ada sanad tu, Syekh Abu Ya Sya'rani rahimahullahu ta'ala dah meninggal dah. Waktu saya pergi tu, dan dia masih hidup lagi pada waktu tersebut di Banjarmasin, kerana dia seorang yang ada sanad tu. Sakat yang diketahui di kalangan anak murid Syekh Yasin Al-Fadani, yang ada dalam majlis tu, beliau. Salah seorangnya yang masih hidup. Jadi kebetulan dah dekat dengan Indonesia tu, kita pun, saya pun terbang dengan ada dua orang anak murid saya, pergi ke sana. Dan kami di sana, 3 hari ya. Lebih kurang 3 hari. Sahabat saya di Indonesia bawa. Sampai di sana, pergi ke rumah Kiai Sya'rani. Hari pertama tu pergi perkenal diri dulu. Kemudian Syekh pun kata, Kiai kata kat saya, mai pagi esok, pukul 7 pagi. Saya akan baca hadis-hadis yang kamu nak. 7 pagi, tepat. Saya sampai depan rumah dia. Rumahnya dia siap tunggu dah. Ha, dia siap tunggu dah pada waktu tu. Dan alhamdulillah hari tu, baca semua hadis. Boleh kata hampir 70 hadis musalsal yang kami baca dengan beliau. Dan dia tanya semua yang saya ada lagi, ada tak, tak ada lagi. Mana hadis yang dah ada, mana yang tak ada lagi. Lalu dia baca, 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 baca. Sampailah pukul 2 petang. Dia tak sihat. 7 pagi sampai 2 petang duduk kat rumah dia. Dan kata kawan saya, Fadil Ustaz Jasrian Shah, dia kata saya tak pernah lepas balik. Dia kata saya tak pernah tengok Abu Ya Sya'rani semacam ni. Kalau orang datang, dia kata dulu ada satu rombongan datang, sakat 1-2 hadis, kemudian dia bagi ijazah ammah, dia balik, 1 jam. Tapi dia kata dengan kami, dia boleh duduk sampai pukul 2 petang, siap makan lagi, kemudian dia suap lagi, kemudian bagi sekali dengan musasal, dengan apa ni, pelik-pelik semua dia bagi hadis. Ha? Alhamdulillah. Dan dia bagi pula sanad satu kitab tu, yang saya ambil kitab Dafa'in Al-Imam Al-Fadani tu, dapat sekali sanad-sanad dengan semua sekali. Asal nak ambil satu je. Dapat rezeki sekali dengan 70 musalsal apa ni yang nadir, yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab dia. Baik. Dalam tu ada sanad musalsal makan belut, ada. Musalsal makan kek pun ada. Kek dengan kacang badam, ada juga. Dia makan cheese bukan kek, cheese dengan kacang badam. Dapat sekali. Masa tengah-tengah orang makan tu ada kek. Lepas tu ada kacang pula sekali. Saya kata ni boleh sekali kan musalsal ni. Terus dia ambil. Mulut. Dapat 2 terus. Musalsal tu sekali dengan musalsal. Suap sekali kek-kek tu dalam mulut. Ha? Dan Syekh telah meninggal. Ha? Ha. Maulana Syekh telah, apa ni, Abu Ya Sya'rani telah wafat. Kembali ke rahmatillah beberapa tahun yang lepas. Alhamdulillah kami ke sana dan sempat bertemu dengan beliau dan mengambil jazah dengan beliau. Satu je yang tak boleh ambil lagi sanad musalsal qunut subuh. Anak musasal kunut subuh ni, dia kena semayang subuh dengan kiai. Saya sajalah kenen-kenen. Saya kata kalau boleh semayang subuh pagi esok, sonok juga lah. Dia gelak lah. Habis. Itu lah. Saya kata, dia kata, bagi betih nak bawa ni, you know. Jadi, hal tu saya tak dapat. Saya tak dapat. Dan dia pun cerita, kata sanad tu antara yang paling payah. Sebab apa? Sebab, dia pun tak tahu Syekh Yasin Padang semayang subuh di mana. Dulu masa mengaji di Mekah, dia berkata, benda yang paling dia perlu tunggu, mayang subuh dengan Syekh Yasin Padang. Sebab apa? Sebab tak tahu Syekh Yasin Padang mayang subuh bila. Kat mana pun dia dapat tak tahu. Tapi ada satu pagi, dia kata, dia pergi tidur di rumah kawan dia di atas. Atas rumah Syekh Yasin. Pagi itu subuh, dia kata, dia turun. Masuk subuh, dia turun rumah Syekh, ketuk pintu rumah Syekh. Ini dengan penuh keberanian. Ketuk pintu rumah Syekh pagi-pagi. Dia kata, Syekh buka-buka pintu, terus, ha, tuan, main subuh sekali. Sejadah 2 siap dah. Mana nak tunggu dia lah. Turun sekali, mayang subuh dua-dua orang. Dan kemudian Syekh Abu ni, Abu Yasha'ah ni kata, waktu tu saya sangat seronok, dia kata, sebab memang dah siap dah untuk saya semayang sekali. Dan dia, saya tak abang pun, dia kata. Memang dia khadam di rumah Syekh.
yang tolong buat ayak, tolong apa ni, kalau kata Syekh makan dengan keluarga dia yang tolong serve dan semua. Tapi waktu Syekh makan, dia akan keluar. Dia tak akan duduk sekali lah. Dia akan keluar. Dan kemudian dia kata pagi tu dia beranikan diri juga. PP, Syekh rupanya dah tunggu dia lah. Padahal dia tak abang pun. Dan kemudian elok nak pergi kat tempat sejadah tu, Syekh Yasin kata, ah, kamu jadi imam. Dia tak, saya tak mau. Syekh kena jadi imam. Ha, Syekh Yasin pun jadi imam. Jadi imam baca Yasin. Baca Yasin. Baca kunut. Baca Yasin. Baca kunut. Habis baca kunut, habis bagi salam, wirid, terus Syekh pun sebut dekat ni. Abu Yasha'ur ni sebut kat Tok Guru dia. Kata Maulana tadi ke apa ni, Syekh Yasin baca doa kunut. Boleh tak saya dapat musalsal kunut? Terus dia kata, saya ijazah kamu musalsal kunut. Macam yang saya baca tadi. Dapat sekali tu. Dia kata, yang ni antara musalsal nadir yang sambung dengan Syekh Yasin. Saya duduk tunggu hatu. Saya duduk cadang tahun depan tu saya nak pergi, nak ambil kunut tu je. Tapi tak dan. Jadi COVID. Tahun tu COVID, dan kemudian waktu dalam tempoh COVID tu lah Abu Yasha'ur ni wafat. Jadi tak sempat jumpa. Kalaulah saya sempat, kalau Abu Yasha'ur hidup lagi lah ni, saya sanggup terbang untuk ambil sanak tu je. Tunggu semayang subuh, dia ketuk pintu rumah, ikut suka saya lah. Macam dia buat kat Syekh Yasin, saya nak buat macam tu juga. Tapi qadarullah masya', apa yang dapat, dapatlah musalsal khunuk tu dapat, tapi dengan dapat dengan ijazah ammah saja. Bukan dengan khasah semayang tu subuh dengan kia. Masa saya nak cari lagi ni, kalau ada masyayikh yang ada sanad khunut tu, saya akan pergi cari dia. Dia ambil sanad khunut dia. Nah. Tolak tengoklah Wahabi dia khunut bidah tu, itu nak ambil sanad apa? Yang tak ada apa. Nak pergi ke depan. Baik. Dalil berkenaan darah haid disebutkan dalam beberapa hadis, antaranya sabda baginda Nabi SAW kepada Sayyidatuna Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, fa idza aqbalatil haidatu fatruki salata wa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Ini cerita berkenaan darah haid disebutkan dalam beberapa hadis lain. Ada lagi ni. Ha? Dia kata Nabi kata kalau datang haid maka tinggalkan solat. Dan kalau hilang dah masanya qadruha, tengok di sini. Nabi SAW sebut dengan umum, kalau hilang masanya qadruha tu bila? Maklum indaki. Di sisi kamu maklum. Kamu tahu masa kamu berapa? 7 hari. 15 hari. 8 hari, 9 hari, yang penting jangan lebih 15 hari. Faham? Kamu tahu qadar dia. Dan ni dilakukan kajiannya oleh siapa? Oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ajaibnya kajian Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya melakukan istiqra' naqis. Istiqra' naqis maksudnya kajian secara tidak sempurna. Bukan Imam Syafi'i pergi jumpa seorang-seorang wanita di setiap belahan dunia. Nah, Imam Syafi'i cukup hanya mengambil contohnya 100 orang perempuan dan dibuat kajian, mereka semua haid tak akan lebih pada 15 hari. Dan paling panjang 15 hari, paling pendek sehari semalam, dan kebiasaan 7 hari 7 malam. Dia kata macam tu. Dan Imam Syafi'i dengan takdir yang diletakkan oleh beliau tadi, sampai sekarang tidak bercanggah dengan sains. Canggah. Ajaib. Maksudnya keilmuan beliau, walaupun tadi istikhraknya bukan tam. Bukannya sempurna. Kajiannya bukan secara sempurna. Semua perempuan lebih banyak. Dan ajaibnya lagi, wanita di mana belahan dunia dan benua dan masa musim sekalipun, sama. Maksudnya Al-Imam Syafi'i bukan hanya mengetahui tentang sistem kiraan tadi sahaja, tetapi juga mengetahui tentang biologi wanita, seseorang wanita tersebut. Tahu sekali dengan ilmu biologi tentang wanita. Tahu bagaimana kitaran darah haid tadi berlaku, dan dari mana tempat darah haid tadi keluar, dan berapa tempoh masa yang kebiasaan bagi jasad wanita yang biasa keluar banyak mana. Tentu sekali detail. Nah, ijtihadnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan sampai sekarang tak ada siapa buat ijtihad baru. Semua ikut Imam Syafi'i. Tak ada siapa boleh buat. Nah, lebih-lebih kono kok lain kata tak, saya ada jumpa kajian baru. Ha, tak, tu kena tengok balik tu. Cek balik betul ke ni? Tak akan bercanggah. Imam Syafi'i tepat dengan pandangan tersebut. Cek. Nah. Ha, dengan keadaan masa tu bukan ada internet. Zaman tu bukan ada pun ni orang panggil apa muasalat apa ni, orang panggil apa? Kenderaan yang cantik-cantik macam zaman law untuk nak pergi tanya kat negeri dengan cepat. Tak ada handset kok kalau boleh tanya. Ada conference seluruh dunia. Nah, buat majma' fiq. Contohnya. Imam Syafi'i itu sendiri adalah seperti majma' fiq sedunia. Zaman law kalau orang nak bincang zakat, orang kena kumpul di Kuwait. Orang kena kumpul di Jordan. Orang kumpul di mana? Di Malaysia.
kumpul panggil tok-tok guru semua, alim ulama yang pakar dalam bahagian tersebut, buat keluar pandangan. Kemudian baru buat keluar resolusi. Tu pun dah kali rujuk balik Imam Syafi'i kata apa? Zaman dulu Imam Syafi'i seorang aja. Nah, seorang saja duduk dalam rumah, duduk dalam rumah. Duduk je ni. Jadi hukum. Boleh faham? Macam mana Imam Syafi'i? Macam mana otak beliau? Dan juhud beliau waktu ketika ini, orang ni adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Malik, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga dengan a'immah yang mereka ni mencapai peringkat mujtahid mutlak, yang terus boleh untuk membuka Al-Quran dan hadis, ambil terus daripada tersebut. Itu kelebihan kita berada dalam madrasah tersebut ataupun dalam apa ni, di bawah bimbingan mazhab tadi, itu tidak akan dikecewakan. Kita dah ada panduan dah. Ada orang dah dia pegang terus kata slogan dia Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pun nak yang sahih. Dia kata. Hadis yang lain dia kata tak boleh pakai. Ini salah satu daripada gerakan yang sebenarnya akan menghancurkan agama Allah Taala secara tidak langsung. Kataan ini nampak ringkas tapi sebenarnya sangat bertepatan, dan kalau kita membaca kitab-kitab para ulama kita akan temui perkara tersebut. Kalau orang mengaji turutan ilmu dengan betul, mengaji nahwu ikut turutan betul, mengaji sharaf ikut turutan dia betul, mengaji balaghah ikut turutan dia betul, mengaji usul fiqh turutannya betul, mengaji mantik turutannya betul, naik peringkat demi peringkat, dia akan sebut yang sama macam saya sebut. Akan sebut yang sama. Nah, yang saya sebut ni bukan kerana saya dah habis betul mengaji. Tak. Yang kita ambil ni daripada a'immah yang dah habis mengaji semua benda. Dan mereka sebut semua benda yang sama. Dan kalau tengok ada orang bercanggah dengan perkara tersebut, kita kena tengok balik. Mesti ada lompang di mana-mana tempat pengajiannya. Yang dia mengaji tidak lengkap. PhD dan seumpamanya bukan adalah jaminan kata orang tadi telah selesai pengajian. PhD hanyalah kajian yang bersifat apa ni spesifik kepada satu perkara sahaja. Nah, jadi jangan dianggap kata yang ada macam tu bermakna mereka ni adalah orang yang telah sempurna seluruh ilmunya. Tidak sama macam zaman dulu. Zaman dulu kalau nak ambil alimiah, kalau di Azhar untuk dapat doktor di depan sebagai syaikh, maka dia kena diuji dulu oleh berapa puluh orang ulama yang diuji setiap bidang ilmu yang dia akan apa ni ambil ijazahnya tersebut. Zaman dulu tak lagi macam tu. Tak. Atau yang pelajar duk universiti, nahwu tak erti, sorah tak erti, balaghah tak erti, tiba-tiba buat kajian fiqh. Duduk di universiti, ilmu usul fiqh tak mengaji dengan tuntas, tiba-tiba jadi ahli fatwa. Macam mana? Macam mana jadi macam tu? Kerana fasadul zaman. Fasadnya zaman. Jadi kita nak buat macam mana kita di zaman tersebut, maka kena minta doa kepada Allah agar kita tidak tergelincir dan keluarga kita juga tidak tergelincir, tersilap dalam pilihan kita dengan berguru. Itu saja. Boleh faham buaya semua no? Jadi ini hikmah daripada haid. Antaranya apa dia? Haid ini adalah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas wanita anak-anak Nabi Adam alaihi salam adalah sebagai ujian kepada mereka. Ini ujian kepada mereka telah sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau telah bersabda Rasulullah, "Inna hadza amrun katabahu Allah wa ala banati Adam." Ini perkara telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak wanita Adam alaihi salam, anak Nabi Allah, anak Sayyidina Adam yang di kalangan wanita. Maka ni adalah khususiatnya mereka. Istimewa wanita ni, dia ada benda yang orang lelaki tak ada. Jadi kalau kita kata penyakit tadi, dia marah pula, dia bukan penyakit, darah haid bukan penyakit, dia damun jibillah. Dalam damun jibillah yang Allah Taala jadikan kelonggaran kepada mereka untuk mereka tidak menunaikan solat pada waktu tersebut, tidak melaksanakan tanggungjawab ibadah pada waktu tersebut, tidak dipertanggungjawabkan dengan ibadah tetapi dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada mereka untuk menjaga diri mereka daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, dan itu juga ibadah. Nah, ada orang perempuan kata kami rugilah noh, tengah haid tak boleh sembahyang, orang lelaki pun seronoklah, tak ada haid sembahyang tetap berhenti-berhentilah. Tak, kita kata itu satu sudut kamu nampak dia sembahyang. Kamu tahan diri tak sembahyang waktu tu ikut arahan Allah dan Rasul bermakna apa? Ibadah. Kerana kamu melakukan ibadah juga waktu tu. Jadi kita tak sedar waktu tengah haid tadi semua tu ibadah kepada Allah. Kenapa?
kerana kita mengikuti syariat menghalang diri kita daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu golongan Haruriyah, perempuan golongan apa ni Khawarij, yang mereka ni mewajibkan untuk mengqadha semula puasa dan sembahyang. Ha ni bila ada perempuan yang mai jumpa nama Sayyidatina Aisyah, kata kami nak qadha balik sembahyang. Ha, Sayyidatina Aisyah kata Haruriyatun anti? Kamu ni perempuan Haruriyah kah? Puak-puak Khawarij kan ni? Duk ikut kelompok tu, syadid tak tentu halal. Nah, lepas tu buat keluar hukum ikut kepala otak sendiri. Dia faham kata, kalau kata apa ni, puasa pun boleh qadha, jadi dikiaskan dengan qiyas fasid. Kerana Nabi larang, Nabi tak bagi sembahyang. Nah, jadi dia pergi guna qiyas waktu tu kata, boleh juga untuk ditunaikan sembahyang pada waktu tu. Sebab puasa kena qadha, takkan sembahyang tak kena qadha. Lalu dikias dengan qiyas fasid, tak kena cara, maka akhirnya jadi rosak, terabuk aduk hari. Tu faham tak? Kemudian darah nifas, nanti insyaAllah kita akan sambung benda ni pada pengajian akan datang. Tak maaf tadi, no, campur adik tadi. Tapi tak campur saya tadi. No. Kalau tak, ni tak perasan tadi ni. Dan saya tengah duduk kelas tadi. Cuma nampak serius sikit lah. Suara pun tak pun nak kuat sangat pun. Jadi apa ni, panggil apa? Moga-moga dapat faham pengajian kita hari ni tentang haid dulu. Apa dia haid? Dan nanti minggu depan kita akan baca banyak sikit insyaAllah. Itu cukup dah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.